Babin Kamtibmas Petamburan Aibtu Supriyadi bergabung dengan Kapospol Pejompongan Aibtu Taryana, Pokdar Kamtibmas Petamburan, FKDM Kelurahan dan FPI melakukan pemantauan kegiatan pawai obor 1 Muharram 1440 Hijriah di wilayah Petamburan RW 03 dan RW 05 Petamburan dengan massa seluruhnya kurang lebih sebanyak 350 orang di Jalan Petamburan 2 dan Petamburan 5 Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat. Adapun rute untuk RW 03 berawal dari Petamburan 2, Gili-Gili, Jalan KS Tubun Raya depan Museum Tekstil, Petamburan 4 dan belok kiri menuju Gili-Gili dan finish di Petamburan 2. Untuk rute RW 05 yang bergabung dengan RW 11 Rusun Petamburan berawal dari Petamburan 5, belok kiri Gili-Gili, masuk Petamburan 2, belok kiri Jalan KS Tubun Raya depan RS Pelni dan selesai di Petamburan 5. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Supriyadi, Babin Kamtibmas Petamburan. Salam Tribrata. Iya, ngerekam.